ね、歌だよ。Kalian yang mengikuti kanal YouTube ini pasti tahu lah gue bukan wibu sejati. Gue juga bukan berangkat dari penonton Canon One Piece yang setia menunggu tiap episode terbaru dari manga karya Eiichiro Oda ini. Yang sangat menggairahkan dari Red barangkali adalah keterkaitan karakter Shang yang setup karakternya telah diperkenalkan di versi kanonnya sedikit demi sedikit. Gue sendiri lebih tertarik dengan trivia tersebut ketimbang semata-mata menonton karakter Uta yang di materi promosinya tampak begitu dominan ya. Seperti sebagaimana film-film One Piece, Red dibuka dengan sensasional dengan pacing yang cukup ngebut. Premisnya sendiri sudah ditunaikan sejak detik-detik awal karena gue yakin sang kreator paham betul wibu-wibu yang berjajalan di gedung bioskop tidak perlu lagi diberikan introduction macam-macam pada jajaran karakter utamanya yang telah begitu familiar. Meski gue sedikit membaca keterpengaruhan popularitas K-pop pada film yang satu ini. Di satu sisi, nomor-nomor lagu yang ditampilkan sebenarnya cukup dinamis dan mudah dinikmati, namun kesan canggung dan cringe masih sulit dilepaskan. Seringkali elemen musikalnya malah mengganggu intensitas dramatiknya. Namun frekuensinya kemudian berkurang di babak kedua dan ketiga ketika konflik Red mulai berkembang dan terasa jauh melibatkan penontonnya, terutama segitiga karakter Luffy, Uta, dan Shang yang secara konteks terasa cukup kaya. Gue sendiri sedari awal curiga film ini bakal seperti film konser K-pop, bisa sedikit merasa tenang. Meski film ini masih memiliki penyakit film-film anime yang diadaptasi dari shonen manga, terutama mekanisme konflik yang saling tumpang tindih dan cenderung dihadirkan seenaknya dan sekenanya tanpa jembatan logika yang kokoh serta terasa sedikit terburu-buru dan out of nowhere, sehingga ketika akhirnya twist berlapisnya ditampilkan tidak lagi terasa segar dan mengejutkan. Karenanya jangan heran akan ada banyak penonton merasa jenuh dan mengantuk, ditambah dengan durasi hampir 2 jam yang terasa terlalu berlebihan. Karakter Uta sendiri juga sulit dicintai, meski sah-sah saja untuk menjadi trigger bagi kehadiran Shanks dan history karakter Luffy. Karakter Shanks sendiri tidak terasa tempelan karena pengaruhnya sudah sangat terasa sejak paruh awal film ini. Gue yakin siapapun yang khusus menunggu momentum Shanks di film ini overall akan merasa cukup puas. Sekali lagi, review ini hadir dari bias non-wibu dan penonton non-canon. Namun harus gue akui, di luar minor aspek yang sudah gue jabarkan, One Piece Red masih terasa cukup menghibur meski ada film One Piece lain yang gue rasa jauh lebih mengasihkan. Boleh setuju, boleh tidak.